Teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau meneteli kulkas Polytron. Ada dua biji kulkas Polytron yang akan saya teteli. Apa saja yang bisa kita hasilkan, bagaimana kondisinya pula. Simak video ini sampai selesai. Yo. Alhamdulillah teman-teman, menengok sih. Alhamdulillah teman-teman, selesai sudah penetelan kulit dari kulkas ini. Kita mendapatkan sebuah kompresor yang saya coba ini masih cukup normal. Akan kita coba ini, bismillahirrahmanirrahim. Los. Ya dah. Cukup halus juga putaran kompresornya. Kemudian ada kulit-kulit kabinnya atau besi B. Ada juga munium plat, ini bagian gun freezernya. Ada juga ini ember PP. Kemudian ini PS warna. Kemudian yang putih keras ini bahannya ABS. Putih-putih tutup pintu ini juga bahannya keras ini. Tutup pintu ini juga masuk ke dalam besi B, tapi gabesnya harus kita hilangkan dulu, nanti kita bakar. Box-boxnya ini biasanya dibeli oleh tukang ikan cupang untuk mengingui iwak. Ini kita bandrol 30.000 biasanya. Dan juga sedikit tembaga di dekat kompresornya. Oke teman-teman, demikianlah cara saya menjual kulkas. Tidak 100% kita bongkar. Kalau kita laku jual bijian, ya dijual bijian. Kalau tidak laku, ya dijual kiloan. Baiklah teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.